Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dan apapun jabatan atau pekerjaannya, sudah pasti dia punya masalah atau problema di dalam kehidupannya. Maka sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menjadikan setiap masalah kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk supaya setiap masalah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa diselesaikan dengan baik dan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti, isi pencerahan atau penyejuk hati yang saya sampaikan dengan tema ujian. Ada yang diuji dari anaknya, ada yang diuji dari mertuanya, ada yang diuji dari saudaranya, ada yang diuji dari tetangganya, ada yang diuji dari pasangannya, ada yang diuji dari penyakitnya, ada yang diuji dari ekonominya, ada yang diuji dari pekerjaannya. Ketahuilah sobat, akan selalu ada ujian, masalah, dan cobaan sampai kita menutup mata. Siapapun Anda, dimanapun Anda yang sedang punya ujian atau masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberimu kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya. Sekian dan terima kasih. Sobat, setiap masalah dan problema di dalam hidup kita ini adalah ujian. Ujian itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba atau memuji hambanya apakah dia sanggup menyelesaikannya dengan baik. Ingat sobat, masalah itu ujian itu cobaan itu perlu perjuangan itu butuh pengorbanan itu sangat butuh kesabaran itu
sangat, sangat, sangat memerlukan usaha. Usaha itu harus, harus, harus disertai dengan doa. Doa itu permohonan atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setiap masalah atau ujian kita bisa terselesaikan dengan baik dan senantiasa diberikan petunjuk dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta dan Maha Kuasa.